Halo semuanya, balik lagi sama gue Rian, si Silverman yang terus berjuang jadi Blackman, teman-teman. Oke, jadi video kali ini saya mau kasih tahu ke kalian semua ya, teman-teman ya, bahwasannya di inbox ini sudah masuk ya, teman-teman. Main Rocky Challenge nggak usah menang ya. Nggak usah menang, kasih aja lawannya gol, ya kan? Lumayan kan? Oke. Kalian langsung dapat nanti di sini sebagai hadiah penyelesaian ajang, oke? Dan teman-teman semua ya, untuk kalian semua jangan lupa like dulu video ini, jangan lupa subscribe, jangan lupa follow Instagram gue Triantaka Taka yang ada di deskripsi. Jangan lupa juga yang mau beli akun Facebook Mobile bisa WhatsApp nomornya di deskripsi. Dan jangan lupa ikutan giveaway akun yang isinya Iconic Moment Cristiano Ronaldo ya. Linknya ada di deskripsi di bawah. Untuk link giveaway-nya ada di deskripsi di bawah ya guys ya. Oke, okay. Bukan di channel ini giveaway-nya, tapi di channel yang ada di deskripsi. Oke, okay. Di sini kita langsung buka aja Legends Worldwide Club. Jangan lupa like dulu guys. Oke, di sini kita langsung aja item diterima. Kita langsung saja buka ke bagian ini, kemudian kita ke sini, kemudian kita ke Nah, eksklusif Legends Worldwide Club, teman-teman ya. Ada siapa aja sih Bang di Legends Worldwide Club itu? Oke, di Legends Worldwide Club itu banyak, ada 47 legend dan kalian dapat siapa nggak tahu ya. Tapi semuanya 47 ini pemain semua ya. 47 ini semuanya pemain semua. 47 ini legend semua ya. Ada Maradona, Cruyff, Zico. Ini kalau kalian dapat yang udah ada atau yang udah kalian punya ya udah ya. Terimalah dengan lapang dada guys ya. Kau harus bisa menerima dengan lapang dada. Oke guys ya, kita langsung aja rekrut ya. Semoga aja saya dapat. Ya ini karena akun timbunan saya jadi ya ya udah ya, dapat siapa aja ya alhamdulillah ya guys ya. Alhamdulillah siapapun yang saya dapatkan yang penting halal. Oke, okay. Udah pasti Black Ball sih teman-teman ya. Karena kita Black Ball Legend 47. Oke, okay. Waduh, gua dapet sih. Kayaknya sih ya teman-teman ya, di akun ini sih karena akun timbunan gue jadi kayaknya belum ada si Bang Toti ini ya teman-teman ya. Kita langsung rekrut aja. Alhamdulillah ya guys ya, namanya gratisan, legend gratisan, langsung kita terima dengan senang hati, dengan lapang dada, dengan bahagia. Nah, ini Legends Flamingo teman-teman ya. Nih, Legends Flamingo belum di-roll di akun ini juga. Langsung kita ambil ya. Ada Legends Flamingo juga, ada Legends eksklusif juga, Worldwide Club. Nah, enak kan? Oke. Ya Allah, Legend Flamingonya Danielson guys ya. Parah, ini namanya kejahatan yang HQQ guys ya. Namanya kepelitan yang HQQ dari kota. Anjing banget rasanya guys. Atau ada 4 kan ya? Ada Romario, Zico sama si Romario, Zico satu lagi. Romario, Zico satu lagi, siapa itu gua lupa. Aduh, Danielson. Romario, Zico siapa sih guys? Gua lupa. Ya ampun. Ah, bodo amat lah. Kok gua bisa lupa ya? Hah? Yang legend itu satu siapa sih? Lupa ya gua ya. Romario, Zico. Ah, bodo amat. Ah, oke, okay. Ternyata dapat langsung siapa deh? Apa namanya? Aduh, gue kepikiran Romario, Zico. Romario, Zico, Romario, Zico. Ah, bodo amat. Gue guys ya, kalau misalnya gue kalau udah mikirin sesuatu terus lupa ya, gue langsung ke otak gue langsung, siapa itu ya? Siapa ya? Itu guys. Siapa ya? Romario, Zico. Bebeto, ya ampun. Bebeto. Anjing banget. Kok gue bisa lupa, ya ampun, nama Bebeto. Aduh, akhirnya tersebut guys ya. Akhirnya tersebut sama Silverman Bebetonya guys. Kalian dapat siapa guys di Legends Worldwide Club guys? Coba kalian komentar di bawah. Coba kalian dapat siapa di Legends Worldwide Club yang tadi barusan tuh ya. Kalau saya tadi dapat si Bang Toti gitu guys ya. Ya mungkin karena akun timbunan saya banyak jadi saya bakalan mencoba untuk wih dapat Black Ball daripada Iconic Moment Juventus gratisan kita guys ya. Lumayan ya kan? Lumayan daripada lumayan dari gratisan dapat Black Ball kan? Lumayan. Arnold lagi ya, salah satu RB yang kuat juga dari Liverpool. Oke, gue pengen banget guys ya kalau misalnya dikasih gratis gitu ya, Black Ball gitu. Satu gratis gitu. CR Messi udah biasa, gue pengen Virgil lagi guys. Liga Italia nih. Langsung Black Ball. Wah, gila sih. Dari gratisan, tiket gratisan tanpa mengeluarkan koin dapat langsung 2 Black Ball ya kan, Bonucci sama si Arnold. Mantap. Lumayan kan tiket gratisan Bonucci sama Mamang Arnold ya kan? Lumayan.
Oke, sekarang kita baru pakai koin, guys. Di sini ada klub selection baru, ada klub selection Atletico Madrid, ya kan? Atletico Madrid di sini ada Oblak, ada Suarez. Ya, kalian udah gue jelasin di video sebelumnya isinya. Ada juga Barcelona ya di sini, daripada Messi sampai ke Ansu Fati ya. Gue pengen Ansu Fatinya Messi, udah biasa. Ansu Fati yang gue mau, ya kan? Bodo amat Ansu Fati yang gue mau. Kemudian di Napoli, kayak gue nggak ngerol Napoli nih, guys. Kemudian di Roma, kayaknya gue nggak ngerol Roma. Itu berapa 800 koin? 800 koin bisa 3 klub ya, klub. Ya udah, gue bagi-bagi dah. Roma 1, Napoli 1 deh gitu biar adil ya. Roma 1, Napoli 1, Barca 3 sama si Atletico 3. Kalau di Atletico saya pengen si Oblak tentu aja, kemudian Suarez pastinya. Dan ya kalau misalnya gua 2 udah dapat Oblak Suarez udah gitu aja lah ya. Nanti sisanya di Roma yang 2 gitu ya. Roma yang 2 kali gua kalau misalnya di rolan pertama Atletico Suarez sama Oblak. Enggak usah mengandai-ngandai guys, karena sesuatu hal yang gue pengenin tuh biasanya enggak mungkin tercapai. Konami tuh pedit-medit gitu ya. Oke, okay, langsung aja. Sini semuanya. Lionel Messi nih, lihat nih gue dapat Lionel Messi ya dengan jurus Silverman ya kan, jurus Silverman ya. Mengendalikan keinginan Silverman itu mudah ya kan. Oke, udah berapa kali gue touch tuh ya. Oke nih, gue dapat Messi nih guys. Messi kalau nggak Ansu Fati dah gitu doang, dua ya. Messi atau Ansu Fati nih dapat. Lihat dengan baik-baik. Ya. Kalau kalian lihat dengan baik-baik, gue malah dapat De Jong. Aku pengen Messi atau Ansu Fati. Ya, Ansu Fati yang gue pengenin. Udah lah, gak usah ngasih De Jong, gak usah ngasih. Pokoknya Ansu Fati. Ya. Yaudah, mamang klik Ansu Fati dulu ya. Ansu Fati ini ratingnya 86 ya. Saya klik 6 kali dah. Saya ikutin angka belakangnya aja. Oke. Ansu Fati ya, Ansu Fati. 100 koin record. Lihat nih mamang. Mamang harus lihat ya. Mamang semua harus melihat bahwa saya mendapatkan Ansu Fati. Saya ingin Ansu Fati, dapat Ansu Fati. Lihat dengan baik-baik. Lihat dengan seksama, dengan baik-baik. Betapa konyol dan itunya Konami ya. Kaper kasih gua black ball kembar. Anjing banget. Sama aja gua buang 100 koin bajigur. Kenapa dikasih kembar? Pemain ada 8. Gua ngerol 2, yang 2 kembar kon. Ansu Fati mungkin enggak mau dipencet 6 kali ya. Ansu Fati, kamu mungkin mau dipencetnya feeling Silverman, kamu suka angkanya Cristiano Ronaldo 7 ya, berarti kamu dipencet 7 kali ya. Oke. Okay? Ya, Konami emang anjing banget. Anjay ya nih. Ini harus Ansu Fati. Kalian harus lihat nih mamang. Ini pasti Ansu Fati. Pasti. Alhamdulillah. Bam. Asik. Lumayan dapat Lionel Messi. Ansu Fati dipencet 7 kali dapat Lionel Messi. Kalau mau dapat Lionel Messi klik Ansu Fati 7 kali. Asik. Trik dapat Messi klik Ansu Fati 7 kali. Asik. Ya, karena Messi suka angka 7, sebenarnya Messi itu pengen banget nomor 7 gitu. Aduh, Cristiano Ronaldo, gue pengen banget nomor kayak lu gitu. Cuma gue gengsi kalau gue pakai angka 7. Asik. Enggak sih, guys. Messi itu cintanya 10 CR 7 gitu ya. Gue pengen kali-kali tuh mereka bertukar baju, bertukar jersey nih. Lu pakai baju gua, kata CR. Lu pakai baju gua Messi, kata Messi. Oke, lu pakai baju gua juga CR gitu. Ya kan? Mantap jiwa, ya kan? Nanti CR-nya ke MU, Messi-nya ke City. Mantap. CR MU, Messi City. Alright, kita langsung aja ke Atletico Madrid ya di sini. Lihat, cuy. Siapa ini, guys? Wow, mengapa? Bukan yang saya inginkan. Ya sudahlah ya. Yang penting black ball semua lah ya. Gua dapat, alhamdulillah lah black ball semua guys ya. Pokoknya karena ungu-ungu gini kan ya. Jadi kita dapat pasti hitam gitu. Untungnya pasti hitam. Oke, Liga Spanyol lagi. Kenapa ya teman-teman ya? Yang saya inginkan belum dikasih Oblak atau Suarez itu. Saya hanya ingin Oblak atau Suarez.
udah. Oke, udah banyak gua, guys. Udah biasa oke. Oke, udah banyak. Oke, itu kayak pasaran gitu, guys. Kayak pasaran, kayak entah kenapa gitu ya. Gua buka misalnya box draw yang ada koke gitu, gua dapat koke. Gua buka black ball only, kayaknya banyak banget gua dapat koke. Koke, entah kenapa koke-koke selalu datang kepada gua. Koke-koke. Kenapa bukan yang saya inginkan, Konami? Ya sudahlah ya, alhamdulillah ya, teman-teman ya. Alhamdulillah, yang penting hitungannya gratis. Oke, sisa koin 200, berarti Roma sekali, Napoli sekali. Oke, untuk di Napoli saya pengen siapa ya? Sebenarnya kalau di Napoli ya, guys ya. Koulibaly ya. Tapi gimana guys ya, kalau misalnya di Roma itu saya pengen gua di Napoli pengen Koulibaly langsung dikasih. Di Roma saya pengen siapa ya? Zeko kayak udah biasa gitu guys ya. Kayak Zeko tuh kayak udah pasaran aja. Zeko lah ya. Gua tadi di Napoli pengen Koulibaly, kasih Koulibaly. Zeko berarti kasih Zeko gua. Mengapa Konami seperti ini? Inilah ya guys ya, dapat Mancini lumayan. Oke. Dan koin sudah habis, kemudian potwe di sini masih ada nih, salah satu akun timbunan gua. Dan ya, it's okay, teman-teman, ada box draw juga di sini tuh, box draw Liga Spanyol. Gua roll aja. Box draw Liga Spanyol, aing roll aja guys, aing roll. Udah skip. Wow, jelek semua, mantap. Lanjut, ya. Lanjut. Dan ya ampun, cil permen. Sekali lagi. Black ball. Yes, mantap gini dong. Ini Gimenez. Tadi kalau enggak salah gua dapat Gimenez. Gimenez lagi emang Konami konyol banget. Atau udah dapat black ball ungunya, jangan kasih best player-nya juga, anjim. Gitu aja lah guys untuk video kali ini. Thanks for watching. Next time. Bye bye.